waktu itu sih belum kebayang banget ya jadi pro player, karena dulu juga belum dilirik kan sama orang-orang tim-tim gede juga. Waktu masuk tim Bigetron baru. Made Bagus, atau yang dikenal akrab dengan nama Luxi ini, bermain bersama tim eSports Bigetron dan menjadi pemain utama bersama 4 teman lainnya, yakni Zuxi yang merupakan saudara kembarnya, kemudian Ryzen, dan juga Microboy. Keempat pemain ini berhasil membuktikan kepada dunia bahwa mereka berhasil mengharumkan nama Indonesia dengan menjuari kompetisi dunia PUBG Mobile Club Open atau PMCO Full Split Global pada tahun 2019 lalu. Luxi harus bisa melakukan backup dan shop, bakal langsung masuk ke dalam sana kali ini. Apakah bisa mendapatkan chicken dinner untuk Bigetron? Miramar terlihat satu orang, Proning, Luxi berhasil diamankan, Luxi bakal nongol dan winner, winner, winner chicken dinner. Bigetron Red Aliens mendapatkan chicken di Miramar. Wow, inilah juara di PMCO Fall Split 2019. Bigetron Red Aliens dari Indonesia. Pialanya bakal langsung diangkat. Bendera Bigetron sudah mulai berkibar. Inilah juara dunia kita di Fall Split 2019 Global Final PUBG Mobile. Dilansir dari Sportskeeda, BTR Luxi masuk dalam salah satu pemain terbaik PUBG Mobile dunia. Tak heran jika dirinya memang dikenal sebagai pemain yang luar biasa dalam bidang esports. Dia memimpin timnya, Bigetron Esports, untuk 3 kemenangan turnamen resmi utama berturut-turut. Luxi dikenal karena keterampilan snipe-nya yang gila dan dapat memusnahkan lawan manapun dengan headshot Kar98-nya. Berbagai ajang telah ia menangkan sejauh ini, baik itu ajang berskala nasional maupun internasional. Hasilnya adalah, nama Luxi saat ini sangat dikenal oleh masyarakat, khususnya para pecinta game PUBG Mobile itu sendiri. Hal ini membuat kita bangga, karena ada satu pemain Indonesia yang masuk dalam daftar pemain terbaik dunia. Padahal, saingannya sendiri adalah seluruh pemain-pemain hebat yang berada di pro scene PUBG Mobile dari seluruh pelosok dunia. Ketika dia SD kelas 4, kelas 5, itu mulai main di warnet. Terus di situ teman-temannya sama saudara sepupunya cerita, dia sudah menunjukkan bakatnya dia. Tapi saya karena belum melihat dengan mata kepala sendiri, saya pikir anak-anak lah, mungkin mereka bermain game, kadang menang, kadang kalah. Kemudian dia beranjak, diajak ke masuk timnya pro kelas. Sekali saya ikut pertandingan mereka di Balai Kartini ya, atau nggak salah, situ. Itu mereka menunjukkan bahwa punya kemampuan lebih daripada yang lain. Luxi merupakan adik dari Zuxi. Mereka lahir pada tanggal, bulan, dan tahun yang sama. Namun pada jam yang berbeda, Luxi keluar 8 menit lebih akhir daripada Zuxi. Luxi dan Zuxi sejak kecil sudah menyukai hobi bermain game. Salah satu game yang digemari mereka adalah genre first person shot. Tidak heran, mereka memiliki skill yang luar biasa. Dulu game Black di PS2 pertama kali main. Dulu juga sering mainin ketagihan gitu. Sampai malam mainnya. Sampai 10 jam lebih gitulah, sampai tamatin misinya. Kalau dari PS2 sih pertama kali main, untuk game FPS sih main Black. Terus kalau Conflict Global, Terror, Conflict Distrom, ya masih banyak lainnya sih. Luxi merupakan salah satu player yang tidak bisa menggunakan gyroscope di tim Bigetron Esports. Walaupun tidak bisa memakai gyroscope, skill yang dimiliki Luxi sangatlah epic, terutama untuk menjadi penembak jitu di tip. Congratulations again, thank you so much. Thank you. Oh, shake my hand. Thank you. Want to give me a hug? No, but I want to hug you. Can I hug you? No, okay. Please take your seat. Thank you. Banyak penontonnya menyayangkan aksi Luxi yang menolak pelukan presenter cantik tersebut. Mereka menyebutkan bahwa Luxi menolak rezeki yang datang padanya. Karena video tersebut menjadi viral di kalangan netizen Indonesia, Luxi menanggapi akan aksinya itu.
Luxi membenarkan bahwa ia menolak untuk memeluk presenter cantik tersebut dengan alasan memeluk satu sama lain bukanlah budaya Indonesia. Apalagi jika yang dipeluknya tersebut adalah wanita. Lebih lanjut, Luxi juga menambahkan bahwa ia takut dimarahi oleh ibunya.